mau kemana-mana kita akan bareng-bareng terus. Jadi Rafathar kenangan-kenangan aja buat Rafathar kalau udah gede, kalau papa mamanya udah tua, iya ada kenangan lah buat. Sukses ya kita bikin, kalau nggak sukses ya udah. Tadi kan kalau kalah balik modal, tapi kita yakin lah mudah-mudahan bagus. Tapi ini kan dedikasinya. Kita sengaja nggak ngasih lagu anak, karena kan ini yang nyanyi aku sama Nagita. Emang ini kan lagu yang memang filmnya Rafathar sendiri sebenarnya bukan film buat anak-anak, tapi film untuk keluarga yang bisa ditonton juga sama anak-anak. Kita mengandung nuansa, mungkin di Indonesia sendiri belum ada lagi cerita jagoan cilik yang superhero. Jadi kita lagunya nggak anak-anak banget, lagunya memang nuansanya bisa didengerin sama anak-anak. Kita kasih genre rock karena supaya lagunya energik sesuai sama filmnya. Tapi kalau Rafathar udah besar ya, kalau dia mau nyanyi lagu ya sesuai dengan temanya. Kalau dia memang nanti mau 4 tahun, 5 tahun mau nyanyi ya kita kasih lagunya buat anak-anak. Tapi karena ini di album ini adalah film Rafathar untuk universal buat semua orang, jadi kita lagunya bukan lagu anak-anak, tapi lagu yang memang bisa dinyanyikan oleh anak-anak, buat orang dewasa juga.